Kita ni main swing kat rumah siapa ni? Ha, siapa selebriti nak tolong kita minggu ni? Ha, nak tahu tak siapa selebriti yang akan membantu saya dan Saiful dalam dekor idaman selebriti untuk minggu ini? Nak tahu siapa? Pen ke sini. Hoi! Masuklah Imran, tengok tu Imran tak malu budak-budak besar main, Man. Cepatlah! Ya Allah, kecil-kecil tak cukup main eh. Selesa weh rumah dia. Best. Ah, dah berapa lama dah Madina duduk kat rumah ni? Dua tahun dah. Anak 8 orang kan? Hey, how rude. 6 lah. 6 kan? Hey, you pun sama lah. You pun sama kan? Ya ampun. Tak larat eh. Saya rasa 3 orang ni pun dah lebih dari cukup. Kalau kemas-kemas ni siapa punya kerja? Kemas tak. Sama-sama lah. Wadidah, untuk minggu ni, saya dan Saiful nak buat bilik untuk budak lah. Baby room. Contest ni kita dia akan dapat seorang baby baru lah. Jadi, kita orang datang ni, kita nak siasat lah bilik anak tu. Boleh tak? Boleh tak tuan-tuan tunjukkan? Boleh. Bilik mana? Tengoklah semua bilik. 6 kan? Berapa tu dia anak dia? 8. 3! 3 lah. Jom. Wah, so sweet. Interview. Saya nak baring pula. Ini sangat pink. Ha, very girly. Ya, telah dengar dengan Horsey, dengan Barbie dia, dengan castle lagi. Si Amla tu memang dia minat. Lepas tu dia minat baca buku tu. Sebab saya kata every room budak, dia kena ada library dia sendiri. So, tu saya buat bookshelf, buku. Tu buku lagi tak cukup lagi. Berubah lagi. Ambil gambar. Okay, ambil gambar. Ini banyak ni contoh-contoh yang bagus kat bilik anak Wadina ni. Bilik budak, kita ikut budak punya personality dan selera diorang. Okay, ambil gambar sikit ya. Boleh. Cantiklah castle ni. I suka ni. Apa nak cakap? Bilik kita nak buat hari ni, baby boy. Oh, ya ke? Senyum sikit. Okay. Korang ni memang suka ambil gambar eh. Kita okay. Inspirasi nanti nak buat buat tu sana. Okay. Kita punya baby boy. Okay, kalau macam tu, kita pergi bilik baby boy anak saya. Okay. Jom. Dia warna dia soft tapi dia punya highlight all this apa ni children be loose. Ni highlight ni yang penting ha. Tengok dekat dinding ni. So, rasanya dah dapat ke apa yang kita cari? Boleh lah kan. Kombinasi bilik sebelah sana, bilik sini. Boleh lah sesuai untuk bilik baby ni kan. Kalau macam tu, jom kita pergi makan testing, kita kasih surprise sama dia. Okay. Tadi kita dekat Bukit Antarabangsa, sekarang kita sudah berada di rumah kontestan kita dekat Kajang. Kajang, Pak Malau. Kau rasa tak? Dekat depan tu, apartment dia nama dia Sri Cempaka. Yang ini Sri Izora. Ayo. Belakang Sri Dahlia. Ini Sri Berhad punya production kan? Ayo, I don't know lah. Why lah? It's everywhere. Okey, apa pun, I dah tak sabar nak jumpa kontestan kita untuk minggu ni. Jom. Let's go. Okay, saya rasa you pun dah tak sabar nak bawa saya dan Saiful nak tengok bahagian ruang yang nak you basuhai. Okay, jom. Saya nak buat surprise kat isteri saya lah. Sebab isteri saya, selama saya kahwin ni, saya belum lagi bagi hadiah perkahwinan kat dia lah. Kita orang nak yang macam nampak macam simple, modern, cute, modern. Yang penting ceria lah. Luas, bilik tu jadi luas. Buat dekor lah. Saya nampak ada sedikit ke banyak juga kerja-kerja seni di ruang tamu. Tu siapa punya anggara tu? Saya buat sendiri. Bagus. You ada taste yang bagus. Yang ni. Ini kerja dia. You. Okey, tak apa. Yang macam ni dia stiker kan? Okey, lepas ni kita cuba buat something yang orang kata lebih permanent. Sekarang, Cik Sam kena tinggalkan ruang dan rumah ni pada saya dan Saiful untuk kita orang mulakan Okey. Tapi sebelum tu lah, you ada warna pilihan tak? Apa yang you suka?
Memandangkan kita dapat baby girl, mungkin warna pink lah. Warna pink eh? Okey, okey, okey. Tak apa, tak apa, tak apa. Nanti balik nanti, you tengoklah. Kita kasih surprise. Alright, bye. Untuk pengetahuan para penonton sekalian, bilik ni agak kecil. Jadi permainan warna yang betul adalah sangat kritikal. Ya, nak tahu saya main warna apa? Kena tunggu. Sebelum itu, kita kena kasih... Bilik ni unfortunately agak kecil. Tapi having said that, masih lagi sesuai untuk bilik baby lah kan. Buah suai yang kita buat ni akan menceriakan dan orang kata memberi semangat yang lebih lah kepada pasangan ni. Saya mengharapkan mereka berdua suka dan lebih daripada itu, saya mengharapkan anak yang dikandungnya ini akan lahir ke bumi ini dengan selamat. Inginkan suasana dapur mewah dari Signature Kitchen? Mudah saja, saksikan dekor idaman selebriti dan kopo kata laluan yang kudara. Untuk menghantar, layari tv3.com.my/dekoridaman. Sekarang, untuk peringkat pertama ni, bilik ni kita dah berjaya kosongkan. Alhamdulillah. Sekejap lagi saya akan panggil tim daripada Nippon Paint untuk mulakan kerja-kerja basic, color-color basic untuk bilik ni. Tapi sekarang ni kita ada masalah sikit. Sekarang ni, suspend. Kerana pada awalnya, kontestan cakap dia akan dapat anak lelaki. Tapi rupanya dah tengok scan, mungkin anak perempuan. Aduh! Macam mana ni? Tapi tak apa, kita nak buat keputusan, mungkin kita akan buat bilik ni unisex. Untuk tu tak nak buang masa, kita panggil abang-abang Nippon Paint masuk untuk mulakan cat. Kali ini kita menggunakan Odorless Air Care di mana cat Nippon Paint ni adalah satu-satunya cat dalam Malaysia yang mempunyai formula anti-formaldehyde. Tahu tak apa kegunaannya? Dia menukarkan formaldehyde yang berbahaya yang berada dalam udara ni kepada wap air. Lepas tu dia rendah VOC. Tahu tak apa VOC? Volatile Organic Compound. Dia antibakteria for sure. Untuk bilik budak sangatlah sesuai. Dia bila kita cat dia, bau cat tu tak ada. Dia menyegarkan. So it's safe for your baby. So use this one, okay? Bilik bayi ni sebab tak tahu baby ni baby boy ke baby girl ke, lepas tu kita nak lari daripada skema lah. Asyik sikit baby boy biru, sikit baby girl pink kan. Apa kata kita beri warna yang lain sikit? Jadi kita telah berikan satu warna yang sangat ceria. Warna-warna apa ni, dia panggil matahari, yang memang menceriakan. Okay, anyway, nak cerita pasal cat dalam bilik ni. Okay. Saya pilih warna gold dust, ya, warna kuning ni. So dia ceria sikit, ya. 70-35P. Dan line putih border tu saya pakai Swan Wing. Yes. OW11P. Ada lagi feature wall kat belakang ni, saya akan masukkan splash of color. Ada stripe. Okay, stripe yang I pilih yang ini daripada Spiny Green, 1044T. Plum Sparkle 5174T. Wisely Pink 7135P, eh? Ingat. Yes. So, sekejap lagi kita buat feature wall. Tapi sebelum tu kita akan panggil Floor Culture untuk buat lantai bilik ni. Ni dia lantai dia yang kita pilih, ha? Oh, yes. Cantik kan? Nampak green. So, yes. Dia nampak macam natural sikit. Dia tahan kulat. Kalis air, scratch proof. Air scratch pun tak ada. Air punya kuku habis. Sesuai lah untuk bilik baby ni, yes, kan? Yes. So, yang penting, eh? Okey, model ni kita yang saya pilih ialah daripada Mountain Butternut. Warna kuning adalah satu warna yang sangat ceria dan juga bilik bayi ini telah pun diletakkan perabot-perabot yang berwarna putih. Saya suka kontras perabot yang putih dengan dinding yang apa ni, striking warnanya. Jadi konsep bilik ini adalah apa ni, konsep bilik bayi. Jadi ceria dan juga bersih dan juga kemas. Cantik tak? Cantik tak? Suka tak pilihan kita?
kita. Tadi you datang, you tengok kita tak cat. Sekarang dia dah siapkan cat. Okay. Contohnya lampu ini. Ya. Yep. Datangnya daripada light maker. Dekat light maker, Martina, dia terima tempahan. Tapi katalah orang tak tahu macam mana nak design. Ada designer kat situ. Ada designer kat sana yang boleh membantu. Light maker. Light maker. Sebab dia make light. Nak tahu kan, bilik ni dah nak siap. Furniture yang saya pilih dengan Martina semalam. Nak tahu? Ha? Tengok ni. Apa yang special dengan Baby Love produk ialah kita ada ini label ya. Ini confidence in textile. Another nama untuk ni adalah Oikotex. Oikotex untuk dapat ini ditested di Zurich. Kenapa? Cotton ini kalau di dalam proses perbuatan dia tak boleh pakai child labor, ini penting. Dan kita dalam proses tu dia tak ada pencemaran kepada alam sekitar. Di Baby Love di mana saya dengan Wardina dah pilih furniture yang sesuai untuk bilik ni. Mari tengok apa Saiful buat untuk feature wall kali ini. Panggil tim dari Singa untuk memasukkan barangan elektronik. Ya, saya tak sabar, saya tak sabar. Untuk episod kali ini, kita akan memberi TV plasma, okey? Lepas tu ada aircon lagi. Bila mama dia tengah menyusu, bagi untuk apa ni meredakan stres dia. Sambil dia menyusu dia tengok TV. Ikut pengalaman-pengalaman. I do make up stories, you know. Okey, kita jemput tim daripada Singa. Pada Sam dan juga Abid, nama galak kalau anak perempuan you nama I dengan nama Saiful. Saiful Rina Azarinas. Wardina gilo. Okey. Kita nak panggil tim Baby Love bawa furniture masuk. Okey, nyanyi sikit. Ini baby cot ni di mana dia ada empat fungsi ya, di mana dia adalah baby cot. Lepas tu kalau kita boring-boring dia boleh jadi dia punya play cot dan juga dia boleh jadi sofa bed. Dengan macam ni dia ditekan dan ditolak bawah, dan kalau lah baby tu dah besar nanti kita tukar dia punya kepala ni, ni kepala dia pakai yang sebelah ni, dia dah boleh jadi toddler punya bed. Ha, mungkin ada barang belum tentu terjadi. Mana selebriti kita? Wardina terpaksa pergi kerana dia ada meeting yang sangat besar. Jadi tak apa. Saya dengan Saiful dah suruh Wardina pergi ke bawah supaya bagi kejutan kepada contesting kita kat bawah ni, Sam dengan Abid. Kami tak sabar-sabarlah nak naik atas. Dan ini hadiah untuk isteri saya dan anak. Assalamualaikum. Awak tahu ke? Awak tahu tak saya datang? Dah. Ya. Awak ada pilih juga. Oh, ya ke? How are you? Siapa nama? Rabita. Rabita panggil? Abid. Ni suami ke? Assalamualaikum suami. Siapa nama? Farhan. Berapa bulan dah? 5. Okay, doakan anda berdua menjadi ibu apa yang paling baik untuk anak ini. Okay, ini nak hadiahkan buku. Ini buku saya. Kami di Dekor Idaman harapkan bahawa anda suka bilik itu cantik. Sangat-sangat cantik. Tak punya idea kan? Tak ada. Dan diorang punya idea. Agak tolong-tolong sikit-sikit je. Okey? Yang paling penting sekali, bagi susu ibu dekat anak. Okey? Semoga anda suka dengan bilik tu. Cantik bayi ni kadang-kadang baby tak tidur di situ. Kadang-kadang baby tidur dekat dengan mak je. Tapi kalau kita macam tidur petang tu, kadang-kadang kita perlu letakkan bayi di katil dia sendiri lah. So nice. Okey, jangan buang masa lagi. Kita masukkan barang-barang daripada SSF.
yang pentingnya adalah tempat yang letak baju-baju baby yang banyak tu. Juga organizer dia dan antara yang penting juga adalah changing table lah, mana tukar lampin, so tak payah pergi bongkok tukar lampin. Changing table ni dia sama sama level, so senang kita nak tukar lampin anak. Okay, anyway kita recap. Okay. Okay, untuk seluruh dinding dalam rumah ini, yes, saya menggunakan gold dust 7035P dan line putih ini saya pakai Swan Wing OW11P. Yeah. Yang warna hijau tu Spiny Green 1044T. Yang purple tu nama dia Plum Sparkle 5174. T dan yang warna pink itu pink color, warna white, nama dia Wisely Pink 7135P. Yes, untuk bilik ni kita gunakan Nippon Paint. Happy lagi? Dah, saya dah happy. Sebab you chief designer untuk minggu ni. Yes, yes. Okay, bilik ready? Alright. Kita call owner. Assalamualaikum, Cik Sam. Assalamualaikum. Di mana itu? Saya ada di bawah. Oh, di bawah sudah sampai you ni. Jadi saya nak jemput you dengan isteri, jemputlah balik ke rumah ya. Okey, kejutan kan. Okey, bye. Okey, bye. Salam. Ha, dia nak sampai. Okey, sebelum dia sampai, jom kita buat final touch up. Yes, jom. Assalamualaikum. Saya rasa you tentu tak sabar nak tengok design yang saya pun dah buat. Okey, tapi sebelum tu, kita kena blindfold you dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Saya harap anda akan suka apa yang saya nak buat pada bulan ini. Tiga. Tapi sebelum tu ada tambahan koleksi soft toy you. Okey, Mr. Blobby Yellow. Okey, anda dah tengok kegembiraan mereka, Encik Sam dan juga isterinya Abid. Mereka akan melahirkan anak pertama. Bukan mereka, Abid akan melahirkan anak pertama mereka dalam masa 4 bulan lagi. Tapi bilik dah siap. Yahoo! Excited tu. Kepada anda yang nak rasa apa yang mereka rasa, senang saja. Tonton dekoraman setiap episod, kompos semua kata laluan dan macam mana nak menghantarnya. Senang saja. Layari www.tv3.com.my/dekoraman dan hantarlah penyertaan anda. Mana tahu, mungkin tenang anda yang akan menang nanti. Di sini juga tim dekoraman saya dan Saiful ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh umat Malaysia yang beragama Islam. Selamat berpuasa pada hari esok. Puasa yang elok ya, jangan puasa yang elok. Minggu depan ada selebriti yang akan bersama saya dan Saiful. Kita tak cuti tau walaupun bulan puasa. Tengok minggu depan, okey? Pada hari Ahad, 12.30 hari dibawakan khas oleh Nippon Paint. Bye-bye! Woo, no hand, no hand! Waduh! Patah pula. Oh. Selebriti yang akan bersama saya dan Saiful dalam set dulu. Dan bilik ni kita menggunakan Nippon Paint Odorless Air Care Sheet. Okey kak, hari ni akak buat apa dan apa kak buat? Kat mana dan apa kak buat? Kat mana ni? Kita tahu pun ni kat mana ni. Sugar ke? Saya sangat rasa bersyukurlah sebab kami terpilih untuk jadi pemenang dekor ni dan bilik ni menjadi sangat istimewa untuk kami.
Dan saya sangat terima kasih sebab selama ini isteri saya menjadi sokongan saya dari belakang. Dan ini hadiah paling besar untuk saya kepada dia dan untuk bakal anak kami. Terima kasih.